Awak suka nasi sampai apa? Terdiam. Saya suka nasi macam-macam sebenarnya. Lagi best kalau saya tak pernah cuba nasi tu. Okay. Dan pengalaman pertama. Macam okay. hari ni kita nak kongsikan. Tadi kita ada isu pasal nasi kunyit, nasi kuning. Penonton dah cuba, dah bantu saya. Okay. Dan masih lagi ada ramai yang komen. Dan nampaknya saya bukan saya seorang ya yang mempunyai kekeliruan ini. Okay. Ada juga yang ada kekeliruan antara nasi kunyit dan juga nasi kuning. Okey, okay, tak apa. Kekeliruan tu akan terjawab bila kita dah perkenalkan tetamu kita hari ini, Muhammad Firdaus Muhammad Azlan daripada Nasi Lan Kedah. Tadi dah daripada Sabah kita ke Bang Pek Kedah. Ya. Okay. Saya berlorak Kedah boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, anda berdua boleh. Dengar. Okey, jom kita mulakan. Nasi kuning kan hari ini? Ya, nasi kuning. Okey, nasi kuning katanya penonton kata guna beras biasa. Beras biasa, betul. Okey, tahniah penonton. Anda telah menjawab dengan tepat sekali. Jadi hari ini nak kongsikan apa keistimewaan nasi kuning yang awak bawakan. Nasi kuning yang saya nak bawa, saya bawa ni nasi Lan Kedah lah. Resepi daripada keluarga sini. Baik. Ya, daripada turun-temurun lah. Jadi ini rempah-rempah yang saya dah satukan semua. Kita buat sendiri. Jadi nama nasi Lan Kedah ni memang nasi dia warna kuning. Jadi kalau nasi warna putih itu bukan nasi Lan Kedah lah. Okey, faham. Ingatkan sebab dia Kedah dan dia kuning tu tak ada Okey. Mungkin kita boleh mulakan? Okey, jadi kita letak minyak lah macam biasa. Api dah buka minyak. Ke tu? Api dah buka dah. Macam tak ada api. Allahuakbar. Dia dah tutup malu-malu api dia. Okey, sambil-sambil juga tu Firdaus nak tunjukkan demo memasak atau menyediakan nasi kuning ni. Kita sembang-sembanglah Okey, kalau awak sendiri Firdaus sambil-sambil tunggulah kan minyak nak panas ni. Awak mula memasak sejak umur berapa? Saya memasak sejak umur 3 tahun 5. 3 tahun 5 awalnya memang pro lah ni. Saya memang dilatih lah daripada kecil untuk memasak. Oh, dah kahwin. Sudah. Untung isteri jauh sikit. Saya tanya je. Jadi kedai Nasi Lan Kedah dibuka daripada 1984. Itu daripada Cik Azlan ke? Ya, bapa saya. Okay. Assalamualaikum. Baik. Daripada lepas tu 2015 saya bawa ke sini lah ke Lembah Kelang. Sampailah ke sekarang. Okey, maksudnya dekat sini memang nasi kuning tu Lan Kedah nasi kuning je. Dia punya signature dia. Okey, baik. Dah boleh tumis ke bahan-bahannya? Okey, minyak mungkin dah panas ya. Nak tolong cakap Okey, tak nak masakkan bubur boleh. Silakan. Macam tak ada sarung tangan. Okey, wajib ada daun pandan, serai. Daun pandan, serai, lepas tu bawang mesin, halia mesin, daun kari. Ini tiga sekawan. Minyak G mesti kena ada. Minyak sapi lah. Minyak sapi. Okey. Ya, saya dah bunyi bau dah. Yang ini, Firdaus? Ini minyak biasa. Kenapa kita dah ada minyak sapi, minyak biasa? Minyak sapi ni dia melembutkan nasi. Dia wangi. Dia wangi. Betul. Okey, jom. Kita okey, jadi minyak pun dah. Ini dia. Jadi kita letak serai. Baik. Okey, dia kalau nasi kunyit, nasi kuning ni color dia kita dapat daripada kunyit ke tidak? Kunyit dan juga sedikit rempah daripada sini. Okey, walaupun namanya nasi kuning, dia ada kunyitlah dalam dia. Faham. Dan rempah ni awak tak ada kongsi. Rempah ni okey, kita kongsilah kita cerita. Memang kita nak bercerita pun. Ada rempah daging, ada jintan manis, jintan putih. Dan juga ada sedikit rahsia lah. Rahsia tu lah kita nak tahu. Tapi tak apalah, biar dia rahsia. Tak apa, kejap lagi kita akan rasa, dapat rasa juga rahsia Firdaus tu. Sambil-sambil, baru ada bunyi. Tadi duduk sengap kat situ. Hari ni awak tak lari, jauh-jauh. Mungkin kita letak daun kari sikit bagi bau dia. Betul. Dah banyak-banyak kan. Ini sukatan yang kita nak masak ni untuk berapa orang katnya Firdaus? Saya nak masak ni, saya agak-agak dalam 500 gram beras. Dua orang cukup lah kot. Lima orang makan. Lima? Badan je sugilah. 100 gram untuk satu orang makan. Okey. Apa yang awak katakan ni? Saya macam nak bacalah komen dari silakan. Zaidai Lani katanya saya cuma makan nasi dua genggam sehari. Nasi paling saya favorite. Nasi lemak dengan nasi biryani. Dua genggam je dia makan. Seriuslah awak dua genggam. Tapi persoalannya genggaman tu sebesar mana Itu dia yang kita kena tahu. Okey, seterusnya kita nak masukkan bawang kisar dan juga halia lah. Berasa kita kata sagi pati rasa. Sedapnya bau dia. Okey, ini lagi satu komen saya nak baca. Nur Syamimi, nasi kuning panggilan orang pantai timur bagi pulut kuning. Orang utara pulut kuning je.
kalau dekat utara, nasi kuning ada banyak jenis. Ada nasi lemak dijadikan warna kuning, ada nasi minyak warna kuning dan ada nasi kacang kuda warna kuning juga. Itu nasi saya nampak ada kacang kuda dalam ni. Eh, tak ada, kita tak ada. Kita memang nasi kita kuning, ada rempah dan kuning jelah. Tapi budak-budak suka sebab dia penuh dengan flavor. Okey. Tapi budak tadi nampak Fedor macam banyak. Maksudnya di kedai ni macam-macam nasi kuning, nasi kuning. Macam-macam nasi kuning. Kita kat sana biasanya kalau nasi kandang untuk belah utara lah, belah Lostang atau belah Kedah, kita nasi kuning. Kalau belah Pinang dia warna putih. Okey. Saya kurang sikit nasi ni. Jadi tapi info saya dapatkan info ni. Tapi nasi kacang kuda tu nasi kacang kuda warna kuning. Nasi kacang kuda selalunya depa masak dalam tu nampak apa tu nasi biryani lah kan. Ada juga. Okey. Saya nak rasa nasi juga kuning daripada Lan Kedah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia punya gu dia apa ya? Gu dia boleh makan dengan telur sotong, boleh kuah dia tu. Ini apa ni? Itu telur sotong. Telur sotong. Pedas ke? Dia bukan pedas tapi dia ada macam herbs. Itu yang ni. Ada rempah lah. Ini yang rahsia tadi telah ni. Okey, baik. Fedaus, kalau mereka nak cubalah nasi Lan Kedah ni, lokasi ke Facebook IG? Mana kita? Lokasi kita ada 5 restoran sekarang ni. Kita ada Shah Alam, Putrajaya, Cyber Jaya, Bangi dan juga Ceras. Tak payahlah pergi jauh-jauh kat kedai ya. Dekat je, dekat sini je. Area sini je. Jadi kita beroperasi daripada pukul 10 pagi hingga 8 malam. Facebook dan IG-nya? Facebook dengan IG Nasi Lan Kedah, TikTok Nasi Lan Kedah, IG Nasi Lan Kedah. IG mereka ya, Nasi Lan Kedah, bukan IG Fedaus ya. Bahaya tu. Boleh juga saya nak share kat sini. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu siap sepenuhnya tu. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini banyak lagi menu-menu aneka nasi nak kita kongsikan. Selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita ambil bau dulu.